Siapa yang masak ni? Melati lah. Abang mau makan? Amin? Mengapa masih di sini? Tak ke suruh? Lamin semain kat rumah aja lah, Mak. Lagipun Lamin lapar. Lamin, Rasulullah marah orang lelaki yang badannya sehat tapi tak mau ke surau sembahyang. Lamin lapar, Mak. Lagipun bukan Lamin tak semain terus. Kamu Melati? Tak mau sembahyang juga? Kau sudah bersedia. Pada malam ini, aku mahu kau tunaikan syarat-syarat yang telah kuberikan kepadamu. Baik, Mak Guru. Akan saya tunaikan hajat Tuan Guru itu. Kau ni melampau betul, Osman. Kau nak berlatih ke nak bunuh aku? Kenapa ni, Pia? Seman! Kau tanyalah pada dia. Orang lain yang dimarahnya, aku pula yang jadi mangsa. Seman, kenapa kau? Aku tidak sengaja. Tidak sengaja? Sudahlah, Seman. Aku tahu kau masih marah pada Melati sebab dia mengawini orang lain. Bukan begitu? Ya, Seman. Cukup-cukuplah. Buat apa kau kenal kasih Melati? Di kampung kita masih ramai gadis cantik. Kenapa dengan kau orang semua ni, ya? Bila masa aku memikirkan tentang Melati, kau orang semua jangan buatkan aku naik darah. Naik darah, konon. Sudahlah, Seman. Seman, kalau kau berani, kau naik darah sama si Lamin. Dia rampas Melati dari kau, bukannya kami. Cus! Sama-sama. Pergi balik rumah terus, ya. Di luar sana lagi bahaya. Pergi balik. Kau ni tunggulah sampai di rumah. Jangan suka kencing-kencing beratalah. Ibu aku bilang, nanti kau sampukan. Alah, tolong kat itu. Mama tak ada hal ni. Alah, kencing sajalah di sana. Cepatlah, Dul. Aku laparlah. Harap-harap ada lagi nasi di rumah. Aziz, bedul. Tunggulah. Cepatlah, Mama. Saja. Yalah. Hantu! Aku rasa hantu galah agaknya. Ini bukan hantu galah. Kalau hantu galah tinggi, ini hantu buat ketapang agaknya. Anak saya pun sampai demam dibuatnya, Tok Pengulu. Lela, anak saya pun demam juga, Tok Pengulu. Bawa bertenang. Bawa bertenang semua. Kita tak boleh biarkan, Tok Pengulu. Saya rasa kampung kita ni ada pencuri. Kalau macam itu, Tok Pengulu, kita kena tangkap orang itu. Kita belum pasti lagi sama ada orang atau hantu. Tapi saya cadangkan kita mula berkawal dari malam ini.
Betul tu, Tok Penghulu. Saya setuju. Pakar, minta tolong dengan Pak Guru Anding. Suruh dia arahkan budak-budak silatnya kawal kampung kita. Baiklah, Tok Penghulu. Saya pergi dulu. Mari semua. Budak-budak ini dah kena rasuk oleh hantu raya. Memang kerja hantu raya. Kalau ada hantu raya, maknanya ada orang yang bela. Apa kau tahu tuannya? Entah, aku rasa lah. Aku tahu. Aku rasa bedahlah tuan punyanya. Dah lama aku mengesyakinya. Nampaknya hari ini terbukti juga. Apa bolehkah kita pulangkan pada bedah? Bawa. Mak. Ha? Ada apa cerita di rumah Tok Penghulu tadi? Ada orang kena sampuk hantu. Tapi Penghulu kata mungkin pencuri. Pencuri ke hantu? Entahlah. Eh, Mak. Lami rasa Lami nak jumpa Tok Pawang lah. Jumpa Pawang? Buat apa? Iyalah. Sebelum dia apa-apakan kita, lebih baik Lami minta pendinding dari Pawang. Minta pendinding? Pendinding apa yang dia boleh bagi? Itu syirik namanya, Lami. Pawang itu manusia biasa juga, macam kita. Kalau kita ni perlukan pertolongan ataupun apa-apa pelindungan, minta saja pada Tuhan. Yalah, Mak. Dengan Tuhan pun kita minta juga. Tapi takkan kita tak buat apa-apa? Nanti kalau apa-apa jadi dengan Melati, macam mana? Itulah. Dari dulu Mak dah kata, belajar ilmu. Tapi kau malas. Bila dah jadi bencana, baru pening kepala. Temah! Eh, Temah! Keluar kat sini! Oh, kau beda. Kau main sedap lagi mulut kau, ya? Kenapa kau mengata aku membelah hantu raya? Bukan aku, tapi Pawang yang kata begitu. Kenapa pula kau nak marah-marah dengan aku? Kau jangan nak berdalih lagi, Temah. Aku tahu mulut kau yang pandai-pandai mengatakan aku yang bukan. Ingat, aku bagi amaran pada kau. Kalau kau berani lagi mengatakan aku yang bukan, aku akan cili mulut kau itu. Faham? Ewa, berani kau nak cilikan mulut aku, ya? Habis kau ingat aku nak duduk diam dan biarkan saja kau menyakiti hati aku? Orang semacam kau ini, ya? Memang patut diajar dari dulu lagi. Aku rasa mulut kau yang dijaga dulu. Sudahlah benda hantu raya. Dan kau sekarang dah berani nak mengacau rumah aku pula, ya? Hei, Temah. Beda. Ada apa ini? Abang. Abang tolong ajar bini abang ini sikit. Adakah dia kata saya belah hantu raya? Dia fikir keluarga kita ni apa? Kalau saya tak pandang muka abang ini, sudah lama saya kerjakan dia. Ada hati nak kerjakan kita pula. Sudahlah tu, Temah. Sudah. Beda. Kau pergi balik. Kau dengar tu, Abu? Bunyi apa? Datang di mana? Oh, kalau tak silap aku, ini bunyi kata daripada gua. Ada remaja silap di sana. Belajar apa? Entah. Tapi aku dah dengar ada satu guru yang amat hebat, namanya Joyo. Dialah yang sedang mengajar dalam gua itu. Kenapa dalam gua? Kalau dalam kampung, bukankah senang kita semua belajar darinya? Yang pastinya,
ada perkara yang dia mau sembunyikan daripada kita. Sebab itulah dia mengajar dari dalam gua. Maksud Pak Guru? Bapa ada dapat petanda baru-baru ini. Petanda itu mengenai dia. Ya. Dia mengajar ilmu hitam. Astaghfirullahalazim. Jangan kau biarkan pemuda kampung ini pergi menuntut dengannya. Halang, halang mereka bakal. Tapi Pak Guru, apa yang saya dengar Pak Guru, ramai penduduk kampung sebelah telah pergi menuntut darinya Pak Guru. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jumpa Nek. Tok Guru. Ya ya. Alhamdulillah. Apa hajat anak kemari? Saya nak minta izin menuntut ilmu dengan Pak Guru. InsyaAllah, insyaAllah. Alhamdulillah. Syukurlah. Kita sudah berkawal malam. Tapi sampai sekarang, tak nampak apa-apa pun. Jangan-jangan budak ni salah pandang, tak? Yalah, aku pun rasa begitu juga. Bawa masa saja kita berkawal. Sampai tak tidur malam. Bukannya ada apa-apa. Ni. Kamu semua tahu apa yang aku lihat dekat rumah Pak Guru kita tadi? Maksudmu, Pak Guru kita sudah berjaya menangkap ahli itu? Begitu? Bukan. Habis itu? Aku nampak Lamin. Dia jumpa Pak Guru Anding kita. Lamin, apa maunya? Aku rasa mungkin dia juga mahu menuntut dengan Pak Guru kita. Wah, nampaknya ada seringlah kau bertemu dengan laki merompak Melati. Tidak bersalah dengan musuhku. Berkumpul semua. Ini ada pesanan dari Pak Guru. Dengar kabar. Ada ramai penduduk kampung dari sebelah sana telah pergi menuntut ilmu dari seorang lelaki yang baru tiba dari gunung di atas bukit sana. Namun Pak Guru berpesan, jangan sampai ada penduduk kampung ini yang pergi menuntut dari lelaki itu. Kenapa pula? Sebab dia mengajar ilmu hitam. Jika kamu semua ingin selamat, jauhi dari dia. Katanya mau belajar. Inilah aku ajarkan. Kau bukannya mau mengajar aku. Kau sengaja menyakiti aku. Kalau aku pukul kau dari depan, kau mampu mengelak? Seman, apa hal ini? Aku mau mengajar dia. Nampaknya kuda-kudanya masih lemah lagi. Kalau lemah begini,
bagaimana mau mempertahankan anak dan istri nanti? Mujur tidak apa-apa. Dia cuma masuk ke dalam rumah. Belum sempat dia berbuat apa-apa. Lima, istri si Anda menjerit. Kata Anda, gelang kabut hantu itu lari bila nampak Anda. Musibah ini. Ya. Tapi, hantu apa yang lari bila nampak orang begitu? Pada pengamatan saya, ini bukannya hantu. Manusia ni. Tapi, kata Anda, dia nampak jelas. Hitam semuanya. Memang bukan manusia. Manusia yang mengikut jejak syaitan ni. Ya. Jejak syaitan. Ha, kamu berdua, ada tak dengar apa-apa cerita dari sinema? Katanya, tadi malam ada hantu telah masuk ke dalam rumahnya. Ada hantu masuk ke rumah Kak Lima? Iya, kata orang, hantu itu mau mencabul Lima. Mujur dapat diselamatkan oleh suaminya. Bukan hantulah Kak Tema. Kata abang saya, itu orang yang mau menganut agama hitam. Kalau orang yang belajar ilmu hitam, siapa? Apalagi si bedah adik ipar aku itulah. Memalukan orang aja. Kak Tema, kalau kena bedah itu, kenapa dia mahu mencabut si Lima? Dia itu kan perempuan. Saya rasa bukan bedah. Tapi ini antara laki-laki. Menurut abang saya, dia mahu menuntut dengan si Joyo di atas bukit sana. Kerana mahu memenuhi syarat untuk menjadi kebal. Ah, pandai-pandai saja kamu ni lah. Jadi, untuk memenuhi syaratnya, haruskah dia membunuh? Wallahualam. Tapi yang pasti, kita semua harus sentiasa berjaga-jaga. Kenapa dengan kaki kau, Lamin? Abang Husin, ada kaki saya semalam ditendang Seman. Ditendang Seman? Kenapa? Adai. Tak ada apa-apa. Kami cuma berlatih di gelanggang silat saja. Takkan berlatih di gelanggang silat sampai begini lebam kaki kau, Lamin? Tak apa. Mari sini, biar aku urutkan kaki kau ni. Pelan-pelan, Abang Husin. Adai. Kau tahan sikitlah, Lamin. Kalau tidak, macam mana nak hilang bengkak di kaki kau ni? Bang Husin, anak-anak Bang Husin macam mana? Dah baik kebahnya? Yang kakaknya tu dah pulih. Tapi si Mamat tu masih lemah lagi. Apa kata Tok Pawang? Tok Pawang tu mengarutlah. Adakah dituduhnya adik aku si Beda tu membelah hantu raya? Dikatanya hantu raya tu yang mengganggu budak-budak tu. Dia mencari sesuatu. Tapi apa? Siapa Pak Guru? Itu orang ilmu hitam yang masuk di rumah anda malam kemarin. Pak Guru yakin yang itu orang? Pada pengamatan bapak, dia mencari sesuatu untuk menunaikan syarat ilmu hitam. Aku perlu tahu apa yang dicarinya. Selagi aku tak tahu, selagi itulah kita tak mampu mengalahkannya. Abang, sakit lagi kah kaki abang? Tak apa-apalah. Tadi Abang Husin sudah urutkan di kebun.
Mak Melati urutkan pula. Tak apalah. Mak mana? Entah. Mungkin ke rumah Makcik Kia. Katanya mau hantar tikar yang ditempah. Abang, abang tahukah tentang orang yang masuk ke rumah Kak Limah malam semalam? Katanya orang itu menuntut ilmu hitam. Benarkah, abang? Entahlah. Dah macam-macam cerita yang abang dengar. Ada yang kata hantu raya, ada yang kata saka, ada kata belajar ilmu hitam. Entahlah, tak tahu mana satu yang betul. Melati takutlah, bang. Nanti kalau dia masuk ke rumah kita bagaimana? Melati jangan takut. Abang kan ada. Selagi abang hidup, jangankan jembalang tanah, lautan api pun sanggup abang renang tau. Ada-ada aja, bang. Benar, Melati. Demi Melati, jiwa raga abang yang satu ni pun sanggup abang pertaruhkan tau. Takkan ada siapa-siapa yang akan menyakiti atau mengganggu Melati lagi. Percayalah. Kalau takutkan ombak, jangan berumah di tepi lautan. Aku tahu. Kau dendam dengan aku sebab Melati, kan? Inilah baru. Selalunya, bila orang ketakutan akan memanggil ibunya. Tetapi si dia ni sampai memanggil bininya. Jah! Seman, ada apa dengan kamu? Tak habis mengganggu orang. Aku cuma mau mengajar dia saja. Tak perlu. Biar aku aja mengajar dia. Masakan kerja semudah itu kamu tidak mampu melakukannya. Cuba terangkan apa yang menghalang kamu daripada melaksanakan tugasmu. Orang kampung itu, Tuan Guru. Orang kampung itu sentiasa berkawal di sekitar kampung. Bagaimana saya ingin masuk ke kampung itu, Tuan Guru? Jadi apa? Kamu takut? Sia-sia aku mengajar kamu dengan orang kampung pun kamu. Ibu yo, tidak tahukah kamu? Kamu kepala. Mereka tidak bisa menangkapmu kerana kamu kepala. Sekarang kamu laksanakan tugas-tugasmu sekiranya kamu ingin mencapai kesaktian. Baik, Pak Guru. Wah. Hey!
aja. Malu aku ditupasnya pada semua orang. Aku mesti membalas dendam. Seman, sudahlah tu. Yang kau tak habis-habis bermusuh dengan Lamin, kenapa? Dia kan penduduk kampung kita. Bermakna dia saudara kita juga. Ah, orang lain dia saudaraku. Tetapi dia tidak. Lupakan saja kesalahan, Seman. Ya. Lagipun, sudah berbulan lama Melati sebagainya sama dia. Kalau kau jadi kau, saudara kucing lain, lupakan dia. Mana mungkin? Melati itu cinta pertamaku. Masalahnya, cuma kau saja cintakan dia. Tapi dia, dia hanya cintakan si Lamin saja. Apa ni? Hantu! 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 Hei! Kurang aja, pencuri! Hei! Tunggu! Jangan lari! Pak Guru! Pak Guru! Pak Guru! Ada apa ribut-ribut ni? Kami nampak hantu, Pak Guru. Hantu? Betul, Pak Guru. Mukanya mengerikan. Taringnya tajam. Ya, Pak Guru. Boleh nak mencekik saya, Pak Guru. Di mana? Berdekatan rumah Pak Hasan. Rumah Pak Hasan? Betul. Mari, kami ikut. Mari, Pak Guru. Hai! Mana kau? Hei! Oh, jadi kau orang yang curi di buku aku tadi? Curi? Hei, San. Ada Hasan nampak tak lembaga hitam dekat sini tadi? Lembaga hitam? Ha? Taklah pula tu. Tapi, orang yang curi tebu saya, ini orangnya. Kamu bawa perangai, eh? Maka, mai. Nanti kamu. Memalukan kita. Suruh dia jaga malam, curi pula kerja ni. Besok, Bapak mau kau hukum mereka satu persatu, Bapak. Baik, Pak Guru. Bapak kami. Kenapa kau Lamin? Guru, tadi saya mengejar lembaga hitam itu. Tapi dia lari ke arah sana. Kau dengan siapa? Saya seorang saja. Pak Guru, dia ini bukannya hantu. Tapi manusia. Badannya berwarna hitam. Mungkin disapu dengan minyak. Saya dah hampir berjaya menghentamnya dengan parang ini tadi, Pak Guru. Tapi dia lagi tangkas dari saya. Saya rasa dia ada ilmu kebal agaknya. Mujur dia tidak apa-apa. Kau tahu, Ayu, dia telah menolak Abang Lamin sampai berbekas dadanya. Iya, kesian. Jadi, benarlah dia itu manusia, bukannya hantu. Iya, manusia jahanam. Inilah dia perbuatan manusia yang mengamalkan ilmu hitam. Kenapalah manusia sekarang ini benar-benar mau menjadi sahabat syaitan. Padahal kita tahu yang syaitan itu musuh utama manusia. Mau ke mana cepat-cepat begini, Melati? Ha? Marilah kita berbuat dulu buat seketika. Aku pun dah lama rindukan kau. Kau jangan biadab. Aku kan isteri orang. Apa? Kau sudah lupa? Isteri siapa? Oh!
Laki-laki lembat yang tak pandai bersilat itu, itu suami kau. Sudahlah Melati, lupakan saja dia. Kau pun tahu kan, aku dari dulu lagi mencintai kau. Mari. Mari. Eh, apa ni? Biadab. Dia marah. Melati? Eh, Melati. Melati, kenapa ni? Seman sama Midun. Seman sama Midun? Ya. Kenapa Seman sama Midun? Mereka kacau Melati. Mama sama Melati dekat sungai. Seman, Seman cuba berkata dengan Melati. Kurang ajar. Abang? Abang? Abang mau ke mana? Biar aku tamatkan riwayatnya. Abang? Abang? Mengapa dengan Lamin itu Melati? Seman! Seman! Mana kau? Seman! Ada kan? Kau lihat tadi Midun. Tangan Melati terketar-ketar sewaktu aku mengajar, ada kan? Ya, ya, ya. Aku lihat. Tapi dia menggeletar bukan sebab takut. Sebab dia terlalu suka. Oh, Abang Seman. Sentuhlah aku, Abang Seman. Sudah lama aku menunggumu. Kau ni, Seman. Kalau diketahui Lamin, bagaimana? Ya, Seman. Aku pasti. Si Lamin akan kerja kau sampai mati nanti. Ini Semanlah. Usah katakan Lamin. Seluruh keturunan ini pun akan tunduk bawah kaki aku tu. Ha? Oh, ya, ya. Seperti kau melutut di kaki Lamin beberapa malam lepas. Bukan begitu, Seman? Maut kau hari ini. Apa ni, Lamin? Berani kau usik isi aku, ya? Astagfirullahaladzim. Bangun jam, Amin. Bangun jam. Lepaskan aku. Lepaskan. Lepaskan. Biar aku bunuh jalan, Amin. Lepaskan. 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 Amin. Amin. Buat mengucap nak. Ingat Tuhan. Istighfar banyak-banyak nak. Ucap nak. Ingat Tuhan. Istighfar banyak-banyak. Mau ke mana kamu? Bagaimana dia mengganggu kamu, Melati? Saya dalam perjalanan mau pulang. Tiba-tiba, dia dan Midun muncul di hadapan saya. Halang laluan saya. Apabila saya marah, semakin galak jadinya. Dia cuba untuk pegang tangan saya. Saya ketakutan. Saya terus lari balik ke rumah. Benar itu, Seman. Biadab kamu. Kau harus minta maaf daripada Lamin dan Melati. Apa? Kau sanggup minta maaf daripada mereka? Saya enggan terima. Lamin? Kalau betul dia mau mengakhiri persekitaan ini, saya mahu dia mohon maaf di gelanggang. Di depan semua orang. Selama ini saya sudah cukup bersabar dengan karenanya. Saya mau semua orang jadi saksi ketika dia mengaku kesalahannya. Dan dia mesti berjanji yang dia tidak akan mengulangi perbuatannya lagi. Itulah padanya. Kalau kau terlalu sangat berani mengusik anak istri orang. Tapi kau harus akur. Ini adalah hak dia. Apa kau bersetuju untuk minta maaf daripada dia? Saya juga mau. Upacara ini dilakukan ikut adat.